Jempol dong. Mak. 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 Boy, kayak gila. Kalau di ini gak? Wawancara gak? Pintar pernyataan dulu lah. Jin pak. Kalau sama ibu PKK itu udah melebihi KPK ya? Melebihi KPK. Kalau KPK yuk masih bisa kita lawan. Kalau ibu PKK nggak bisa kita lawan. Nah itu pak, kayak senjata enggak. Walau udah muncul lagi bos. Kalau gitu saat itu di bawah. Mendingan di bawah sekalian yuk. Sebelah tuh kecawer nyawer. Itu yuk tuh sebelah sana no. Jos. Kalau aja enggak kelihatan, Dit. Apa? Ya, ini hotelnya. Keren juga ya. Sampung mantap. Yuk. Ya kita posisi lagi di hotel nih, kita persiapan buat makan malam nih. Lampung mantap. Oke, kita udah sampai di kota Bandar Lampung, kotanya pisang kata orang Depok. Musik.
from a beating heart. Catch a ride to the top of the world. This is where we start. No, we can't make it last forever. We gotta use all the time we have. And you know that we'll never say never if we ever get the chance. And it's good to be alive. Menimbang dan seterusnya.
mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan Sohibur Rahman KMD SOSMH sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Kota Agung. Pembacaan naskah pelantikan oleh Kepala Pemuda Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.
dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Thank you.
rekan-rekan dari Kostrad Cilodong mengucapkan selamat kepada Bapak Syahidul Rahman atas terpilihnya sebagai Kalapas kelas 2 di Kota Agung Lampung Selatan. Semoga Bapak dalam hidupan yang Maha Kuasa selalu sehat dan semoga sukses. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini hari terakhir bulan tahun. Saya sudah menjalankan 3 tahun menjadi kepala dan kelas 2 Unipop Bapak Syahidul Rahman. Sekarang sudah dilantik menjadi Rutan kelas 2B Lampung. Harapan kami semoga Bapak selalu sehat, panjang umur, dan sukses dalam menciptakan karirnya, rasa dan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Saya pribadi mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk Bapak Syahidul Rahman. Pesan dan pesan untuk beliau, beliau orang yang baik. Saya Wang Dirham, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, mengucapkan selamat kepada Bapak kita, kakak kita, orang tua kita di Rutan Depok atas jabatan yang baru di Lapas Kota Agung. Semoga beliau di tempat yang baru tidak melupakan kita dan menjadi sukses, menjadi pimpinan tinggi di wilayah Jawa Barat. Insya Allah kalau memang demikian bisa memimpin kita kembali. Kami di Rutan Depok sangat merindukan Bapak. Semoga sukses dan kembali ke Rutan Depok.